Heliotropisme Bogor. Buat lo yang di Jogja, Pekanbaru, Banjarmasin, kalau lo sampai ngelewatin, parah banget lo. Buat segan. Bisa banget, keren. Berinya ganteng banget. Sampilu. Kita nggak tahu ketemu ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita nggak tahu. Tapi hari ini kita enjoy hari ini. Oh, sukses buat album barunya 420. Oh ya benar, sukses. Semoga lancar. Kita main di Tamagotchi bersama Dewa 19 hari ini. Lembayung senja, lembayung senja, lembayung senja. Kita lagi cek sound sekarang, cuman apa namanya, kita masih menunggu waktu dulu persiapan sinkronisasi di atas. Sama ada satu hal lagi yang menyenangkan di sini adalah Nutellanya gede banget. Dan ini akan menjadi rebutan anak-anak. Bisa bayangin enggak? Siapa yang bakal ngada bawa pulang ini? Siapa? Kabar Nul? Baik. Keren. Sukses. Hari ini kita main di tenis indoor Senayan sama Dewa tuh ya. Wow, Dewa 19, Dewa 20, dan 21. Susah enggak sih ngopresin ini? Ngopret ini sebenarnya. Sebenarnya susah sih, Pak. Karena itulah saya dibayar buat itu. Iya. Yeah. Tegan lah. Kan harus tahu nih, Pak. Karena digital semua kan, harus belajar lah istilahnya. Kayak Pak Idol pegang kamera susah nggak tuh? Susah. Susah, ya. Berarti kita sama-sama susah dong. Susah. Oke. MTV yang di AVP pada zaman itu. Terus 9798 mulai kenal, oh di band Dewa namanya. Albumnya mulai dikulik, mulai didengerin yang mana aja. Wah, dengerin Dewanya itu sebenarnya udah lumayan lama. Tapi album Dewa pertama yang aku beli sendiri itu adalah Bintang 5 dan masih berbentuk kaset dan masih ada di rumahku. Lagi transisi perubahan dari itu ya, adalah Sekonce ya. Nah, itu semuanya satu album. Enak banget, asli enak banget. SD lah yang pasti. Aku dulu pernah bawain lagunya Dewa tuh SMP kelas 1, berarti tahun berapa ya?
aku lupa tahun berapa. Lagu itu yang Roman Picisan. Onco ya. Kalau aku, kalau ditanya Dewa, aku lebih ke ini, gerombolan Onco. Kalau Nui gerombolan Arlaso. Yang aku ingat sampai sekarang adalah video klipnya yang Kirana. Sama Kangen, terus Cinta Kembali. Lagu-lagu Dewa banyak banget yang sing along, banyak banget yang bisa ngebikin apa namanya kayak ngerasain apa kayak dengan pengalaman sendiri gitu. Terus lirik-liriknya tuh kayak yang emang lebih apa ya, kayak mendalam dengan ambigu yang luar biasa, jadi kayak asik aja. Dari air mata lah. Air mata menangis lagi lah harus menangis. Apa karena momen-momen itu kayak apa ya? Aku pisah, bukan pisah sih. Misalnya dulu zaman-zaman cinta-cinta monyet tuh dulu lagu putus aku air mata. Jadi kalau dengar air mata tuh jadi ingat, bukan ingat si ceweknya, malah ingat ke momen waktu aku SMP. SMP ya SMP air mata. Personil kesukaanku di Dewa itu udah pasti sang gitaris. Asik. Soalnya Andra tuh apa ya, asik banget aja dia kalau main segala macam. Makanya kayak kalau ngeliat dia main tuh kayaknya santai, kayak nggak pakai energi apa segala macam. Cuman soulnya dapet banget. Jadi kayak luar biasa bang Andra. Kayak ngimpi lah bisa satu stage, satu acara bareng Dewa 19 lagi. Reunian juga, ada dua versi gitu kan, ada Mas Ari Lasso sama Ance Dewa. Dewa juga. Maha Dewa juga ya. Dewa 19. Aku Reza. Kak, aku Dewa. Bareng suara paling. Apalagi 420. Hai. Kangen paling gitu. Sama Dewi. Dari Dewa sih paling ditunggu Kangen. Lagu Kangen, Roman Picisan, dan lain sebagainya. Ari Lasso sih, karena sering di setel dulu pas waktu kecil gitu. Oh. Ari Lasso. Onca. Lebih mendalami aja sih dia kalau nyanyi. Pembawaannya bagus. Ari Lasso. Ari Lasso lebih apa ya, kayak lebih original aja gitu. Enak aja gitu, gue suka suaranya. Yang menyenangkan juga di tahun ini adalah ternyata Nui ada kerja sama sama Ari Lasso. Segan lah. Dia yang gulung-gulingin kabelnya. Karena ada salah satu lagunya band aku yang lama bakal di nyanyikan sama vokalis Bagindas. Oh, Lasso. Kenapa nih kameramen? Coba nih, lihat nih, ada kamera. Pani wannabe. Tuh.